ada kita ada ikhtiar lah untuk dengan rawatan Islam. Alhamdulillah lah, ada orang kata banyak juga pihak-pihak yang orang kata bantulah. Orang kata daripada bantu rawat daripada jauh, doa-doa kan, sahabat-sahabat dan peminat-peminat dan orang kata rakyat Malaysia, alhamdulillah kita nampak sangat baiklah daripada sebelum ni. Bak kata pepatah, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Walau bagaimanapun, ada setengah penyakit yang tidak dapat dikesan punca dan ubatnya, menyebabkan orang yang menghidapnya merana tanpa boleh diubati. Penyakit misteri yang datang secara tiba-tiba ini memberikan tamparan hebat kepada hidup mereka yang menghidapnya. Manakan tidak, penyakit sebegini kadangkala tidak dapat disembuhkan oleh teknologi perubatan, malah perubatan tradisional juga kadangkala masih gagal menyembuhkan sakit yang dihidapi. Hanya Allah yang Maha Esa sahaja yang mampu memberi keizinan agar penyakit sebegini menemui penawarnya. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 selebriti Malaysia yang pernah menghidap sakit misteri. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 10. Dato' Aaron Aziz. Sejak tahun 2016, pelakon Dato' Aaron Aziz mengakui menghidap penyakit misteri namun berjaya merawat penyakit tersebut menggunakan ayat suci Al-Quran selepas berjumpa seorang kenalan yang arif dalam hal agama. Akibat gangguan tersebut, dia mengalami sakit belakang dan ketidakstabilan emosi. Selama 2 tahun sering berdepan sakit misteri, Dato' Aaron Aziz bercuti seketika daripada kerjaya bagi memberikan tumpuan kepada diri sendiri. Enggan mengaitkannya dengan perbuatan sihir, bagaimanapun atas nasihat mereka yang lebih arif, beliau memilih alternatif menggunakan ayat suci Al-Quran untuk merawat diri. Menurutnya, dia tidak mengalami kesakitan sepanjang waktu, sebaliknya ia hanya muncul sekali-sekala sepanjang tempoh 2 tahun itu. Sehingga kini dia berkata dia belum pulih sepenuhnya. Tidak mahu menuduh mana-mana pihak, dia mengamalkan beberapa surah untuk merawat sakit misteri yang dialaminya. Malah, dia turut menggunakan pendekatan sama bagi menjaga kesejahteraan diri dan keluarga. Dia secara jujur mengakui ada ketikanya dia lalai kerana sibuk bekerja. Namun, apabila terkena pada diri sendiri, ia menjadikan dirinya lebih berhati-hati dan menjaga tiang agama iaitu solat. 9. Fendi Bakri. Pada bulan Mac 2018, pelakon yang mula popular dengan drama bersiri Mr. Grey iaitu Fendi Bakri didakwa menderita penyakit misteri ketika penggambaran drama terbabit. Dia dikatakan diserang sakit kepala dan lemah seluruh badan semasa di set penggambaran yang menyebabkan dia terpaksa dikejarkan ke hospital. Tidak mudah berputus asa, dia telah pun pergi mendapatkan rawatan di hospital namun pihak doktor gagal mengesan penyakit yang dialaminya. Pada bulan Mei 2018, doktor mengarahkan Fendi untuk direhatkan selama 3 bulan kerana disyaki mengalami masalah buah pinggang dan juga masalah jantung. Selepas kejadian itu, dikhabarkan pelakon itu pulang ke kampung halamannya di Perlis untuk mendapatkan rawatan perubatan Islam. Pada bulan Julai 2018, Fendi sudah pun pulih sebanyak 80% selepas mendapatkan khidmat perubatan secara Islam di kampungnya. Dia juga sudah mula bekerja semula tetapi tidak bersedia untuk menerima tawaran drama bersiri yang memerlukan komitmen yang tinggi. Menurutnya, dia berasa kecewa dan terkilan kerana ada pihak mendakwa penyakit misteri yang dihidapi adalah gimmick untuk menaikkan nama dalam industri seni. Terus terang dia berkata bahawa dia memang terlantar sakit selama 3 bulan kerana menderita penyakit misteri tersebut. Sepanjang terlantar sakit, dia memberitahu bahawa dia mengalami sakit kepala, badannya terasa sangat lemah, tidak bermaya sehingga tidak mampu untuk menjawab panggilan telefon daripada pihak wartawan. 8. Aiman Tino. Di usia 19 tahun, Aiman Tino memiliki segala-galanya dengan satu persatu kejayaan digenggam penyanyi remaja itu. Bagaimanapun, di sebalik kejayaan cemerlangnya, Aiman diuji dengan masalah kehilangan vokal. Menurut Aiman, pada mulanya dia masih positif dan menganggap dirinya keletihan sehingga kehilangan suara. Dia juga mengakui tidak cukup rehat selepas lagu Kurele Dibenci menjadi siulan ramai. Daripada segi psikologi pula, jika akal fikiran mengatakan diri terlalu penat, kehilangan suara adalah perkara biasa. Bagaimanapun, Aiman memberitahu ada beberapa ciri yang memberikan petanda bahawa dirinya mungkin terkena sihir. Akui Aiman, dia mula menyedari ada sesuatu yang tidak kena pada suaranya sejak akhir tahun 2017. Dia juga sudah melakukan pemeriksaan di hospital di mana doktor memasukkan kamera untuk melihat mungkin ada kecederaan pada tekaknya tetapi tidak menemui apa-apa. Tambah Aiman lagi, vokalnya masih terganggu dan ada kalanya mengeluarkan suara garau. Ketika itu, dia masih memikirkan mungkin dirinya penat tetapi
Tapi apa yang peliknya, suaranya okey sekiranya berehat di rumah selama beberapa hari. Bagaimanapun, suaranya mula kedengaran lain apabila mahu mengadakan persembahan. Berikutan keadaan itu, ramai menasihatkannya bertemu dengan pakar perubatan Islam atau ustaz. Sehingga ke hari ini, Aiman masih mampu bertahan dan jauh di sudut hatinya, dia menyerahkannya kepada Allah. 7. Syura Badrun. Penyanyi Syura mendedahkan dia mengalami sakit misteri ketika berada di Indonesia untuk merakamkan lagu terbaru pada tahun 2017. Syura berkata dia muntah berterusan, sakit kepala yang teruk dan kehilangan suara. Sepanjang perjalanan ke Indonesia, dia muntah beberapa kali di dalam kapal terbang. Sesampainya di hotel, dia muntah-muntah, rasa kebas sebelah badan, sakit kepala yang teruk dan kehilangan suara setiap pagi. Pada awalnya, dia menganggap sakit yang dialami hanya sekadar penyakit biasa. Namun selepas memasuki program Gegar Vaganza ke-4 pada bulan September 2017, berat badannya menurun kira-kira 12 kg tanpa sebab sedangkan dia tidak berdiet dan makan seperti biasa. Ceritanya lagi, dia pernah terserempak dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah di suatu acara. Dr. Fazilah Kamsah memanggilnya dari jauh untuk bertanya mengenai keadaan dirinya kerana beliau berasa ada sesuatu yang seram dan tidak kena dengan Syura. Walaupun dinasihatkan berjumpa pakar mengenai penyakit itu, kesibukannya bertanding dalam Gegar Vaganza 4 menghadkan masanya. Menurut Syura juga, dia tersingkir di konsert separuh akhir GV4 disebabkan masalah penyakit misteri yang dihidapinya. 6. Zara Zia. Pada bulan Julai 2024, pelakon Zara Zia mendedahkan bahawa dia kini sedang mengalami penyakit misteri selain berjuang dengan penyakit yang memerlukan rawatan hospital. Pada 13 Julai 2024, Zara Zia sekali lagi terpaksa dimasukkan ke pusat perubatan di Kuala Lumpur akibat jangkitan kuman. Menurut Zara, jangkitan berkenaan berlaku di bahagian kesan pembedahan membuang sis dan fibroid yang pernah dilakukan sebelum ini. Dalam satu hantaran di thread, pelakon jelita itu berharap agar tiada individu yang cuba membulinya atau membicarakan perkara yang tidak baik tentang dirinya. Tidak hanya itu, segala perkara yang terjadi dalam hidupnya dirasakan seakan-akan tidak berjalan dengan lancar. Katanya lagi, semua perniagaan yang diusahakan tidak menjadi, malah dia juga menghadapi masalah susah bertemu jodoh. Zara juga berasa tidak ramai yang suka untuk mendekatinya gara-gara sifatnya yang jujur. Dia juga memaklumkan dia tidak mempunyai kawan rapat kerana masing-masing sudah menjauhkan diri. Selain itu, Zara juga mengakui menghidap anxiety dan juga seorang yang ambivert. Sekian lama menyimpan hal keluarga, pelakon itu juga mendedahkan bahawa hubungan dengan bapa kandungnya bukan saja dingin, bahkan lelaki terbabit sanggup melemparkan hinaan sehingga dia terpaksa menyekatnya di dalam media sosial. 5. Shima. Penyanyi terkenal 90-an, Shima mendedahkan dia masih menerima gangguan sihir daripada individu tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan 6 ekor kucing peliharaannya mati berturut-turut. Shima atau nama sebenarnya Kuna Zatul Shima yang terkenal dengan lagu Teringin ini juga tidak menolak beberapa penyakit misteri yang membuatkan dia tidak mampu berjalan adalah berpunca daripada kesan sihir yang berterusan. Menurut Shima, benda-benda syaitan dan iblis ini memang wujud dan dia telah pergi berubat. Sebelum ini, Shima pernah membuka warung Teringin yang menjual masakan nasi berlauk pada tahun 2018, namun perniagaan terpaksa ditutup setahun kemudian berikutan masalah kesihatan. Dia beranggapan selepas gerai makanan yang diusahakan tutup akan membuatkan ia berkurangan, namun jangkaannya meleset apabila keadaan semakin teruk saban hari. Terkini, Shima telah pun mengambil keputusan untuk tidak berhijab lagi atas masalah kesihatan yang dihadapinya. Selepas dikecam dengan teruk, Shima memberitahu dia sudah pun tidak berhijab sejak 3 tahun lepas selepas mendapat nasihat daripada doktor. 4. Yan Zin. Penyanyi veteran Yan Zin tidak melatah apabila dilemparkan pelbagai komen negatif susulan tular video memaparkan dirinya didakwa berada dalam keadaan tidak normal dan bercakap tidak tentu arah pada bulan Mac 2023. Dalam pada itu, Yan Zin mengakui tidak terasa hati dengan komen netizen yang mendakwa dia mengambil barang terlarang. Enggan ambil pusing komen negatif daripada netizen, Yan Zin atau nama sebenarnya Yan Zin Juniwan berkata fokusnya kini menjalani kehidupan seperti biasa. Dalam pada itu, penyanyi yang terkenal dengan lagu Insan ini turut mendedahkan dia mengalami masalah sukar tidur malam. Tambah Yan Zin, dia tidak pernah tidur selama 6 bulan disebabkan penyakit misteri yang tidak diketahui puncanya itu. Dia sendiri tidak tahu mengenai penyakit tersebut, tetapi apa yang pasti, setiap kali sebelum tidur, rasa kesakitan itu lebih menyakitkan. Kadang-kadang penyakit itu membuatkan dia berhalusinasi sehingga mengakibatkan fikirannya bercelaru, lebih-lebih lagi ketika terpaksa berjumpa orang ramai. Ujar Yan Zin lagi, selama 24 jam sepanjang 3 bulan dia menahan sakit tersebut, ada yang beranggapan bahawa dia menghidap gaut, tetapi sehingga kini kakinya masih kebas-kebas lagi. Kesakitan yang dirasanya juga itu secara tiba-tiba dan biasanya berlaku pada waktu malam sebelum hendak
tidak tidur. Dia berkata masalah kesihatannya itu adalah antara dirinya dan Allah. Dia juga ada mendapatkan rawatan Islam kerana mungkin kesihatannya itu terjejas disebabkan perkara mistik. Pada bulan Julai 2023, Yan Zain memberitahu dia mengamalkan perubatan tradisional sebagai ikhtiar untuk kembali sembuh dan kesihatannya semakin pulih. 3. Khalis dari kumpulan The Real Spin. Sekitar bulan April 2021, penyanyi Khalis yang juga adik kepada vokalis Spin, Allahyarham Acik, dilaporkan menderita sakit dan menerima rawatan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Negeri Sembilan. Menurut adik kepada Khalis, iaitu penyanyi bernama Tajul, abangnya dikejarkan ke hospital dan berkemungkinan terkena buatan orang atau ilmu hitam. Keadaan kesihatan Khalis menimbulkan tanda tanya selepas satu akaun Facebook berkongsi foto bekas vokalis The Real Spin itu. Menerusi foto berkenaan, Khalis kelihatan didukung oleh seseorang untuk dimasukkan ke dalam kereta sebelum dibawa ke hospital. Wajah Khalis juga kelihatan pucat selain keadaan fizikal yang cengkung. Dikabarkan bahawa berat badannya turun dari 50kg ke 28kg kerana penyakit misteri itu. Pada bulan April 2023, Khalis memberitahu dia masih mengalami kesukaran untuk bergerak walaupun kesihatannya sudah 80% pulih. Khalis berkata, dia juga sudah mula keluar rumah sejak pertengahan tahun 2022 tapi terpaksa bertongkat kerana kakinya belum kuat sepenuhnya. Dia masih belum yakin untuk berjalan di luar rumah tanpa tongkat kerana khawatir akan jatuh jika permukaan jalan tidak rata. Dia juga cuma boleh berjalan dalam 10 langkah saja kerana kakinya masih belum kuat. Walau bagaimanapun, Khalis bersyukur kerana banyak perubahan memberangsangkan terhadap kesihatannya walaupun tidak pasti masalah sebenar pada bahagian kakinya. Menurut doktor yang merawat, dia mengalami masalah saraf dan memakan masa untuk pulih semula. Selain itu, dia juga menghidap penyakit kencing manis. 2. Chico Harahap. Chico Harahap ialah seorang pelakon yang agak terkenal suatu masa dahulu dan juga merupakan anak kepada penyanyi veteran Uji Rashid. Umum juga mengetahui bahawa Uji Rashid terpaksa menjaga anak lelakinya itu yang didakwa mengalami penyakit misteri sejak tahun 2016. Chico yang difahamkan jatuh sakit termasuk sukar untuk bercakap. Kali terakhir, Uji mendengar suara Chico seperti normal sebelum dia meminta kebenaran untuk keluar bersama teman-temannya. Sejak dari saat itu, Chico tidak pulang dari rumah dan sudah dihubungi berkali-kali namun tidak berjawab. Menurut Uji, Chico pulang ke rumah, terus ke bilik dan tidur sehinggakan dia sendiri tidak menyangka anaknya dalam keadaan tidak normal. Disebabkan Chico tidur terlalu lama dan tindakan Chico berdiam selepas ditanya berkali-kali membuatkan Uji merasa sangsi. Ketika ditemui di atas katil, badan Chico sudah lembik, tidak boleh bercakap, ada kesan tumpukan darah dan mulutnya berbuih. Chico ditawarkan untuk berubat bersama rakan silatnya untuk menjalani rawatan dengan tukang urut dari Batam. Semasa rawatan berurut, tukang urut itu mendakwa Chico ditikam di bahagian leher dan otaknya sehinggakan Uji tertanya-tanya apakah yang sedang berlaku terhadap anaknya. Selepas diselidik, Uji mendapat tahu Chico ditimpa malang oleh seseorang yang meletakkan racun dalam minumannya sehinggakan Chico jatuh sakit. Uji mengesahkan bahawa anaknya itu bukan disihir, sebaliknya diracun oleh rakan-rakannya dan doktor mengesahkan ada beberapa jenis racun yang dimasukkan ke dalam gelas minumannya. Biarpun kesihatan Chico masih belum pulih sepenuhnya, tetapi keadaannya kini dilaporkan bertambah baik walaupun masih tidak boleh bertutur, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis sepenuhnya. 1. Datuk Sudirman Haji Arsyad. Datuk Sudirman Haji Arsyad merupakan seorang selebriti berbakat besar yang popular sekitar tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an. Beliau merupakan seorang peguam, penyanyi, komposer, kartunis, pelakon, penulis buku dan juga usahawan yang berjaya. Pelbagai kejayaan diraih sepanjang kejayaannya sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 1992. Pada 17 Julai 1991, Sudirman dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di Pusat Perubatan Tawakal Kuala Lumpur selama 4 hari. Beliau kemudian dipindahkan ke wad biasa hospital yang sama pada 20 Julai setelah keadaannya dilaporkan stabil. Sudirman telah dilaporkan pingsan setelah terjatuh semasa membuat persembahan di Butterworth, Pulau Pinang. Bagaimanapun, keluarga rapatnya merahsiakan punca penyakit dan lokasi beliau dirawat. Semasa beliau dirawat, pelbagai kabar angin mengenai masalah kesihatannya mula timbul. Terdapat dakwaan mengatakan bahawa Sudirman mungkin dijangkiti AIDS, namun keluarganya menafikan kesahihan berita itu. Ada juga yang mengatakan bahawa penyanyi itu mungkin menjadi mangsa ilmu sihir. Doktor mengesahkan bahawa Sudirman menghidap radang paru-paru namun tidak boleh diubati. Walau bagaimanapun, ada rakan karibnya dari kalangan wartawan memberitahu bahawa Sudirman berkongsi pengalaman mistiknya ketika dia sedang sakit. Sudirman ada menulis surat meminta maaf kepada peminatnya kerana baru saja baik sakit disebabkan dianiaya
hanya seseorang di mana dari tubuhnya keluar hirisan tengkorak orang mati dan beliau nyaris hilang ingatan. Dia juga menafikan sekeras-kerasnya bahawa dia sakit disebabkan penyalahgunaan dadah. Sudirman terlantar di hospital selama 6 bulan dan kemudian dibawa pulang ke rumah kakaknya, Roziah di Bangsa Kuala Lumpur, di mana beliau menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Hanya peminat dan rakan terdekatnya sahaja dibenarkan meluangkan masa selama beberapa jam terakhir bersama Sudirman. Dalam tempoh itu, beliau tidak ke mana-mana kecuali di rumah kakaknya selama seminggu. Sebelah badan Sudirman lumpuh pada September 1991 dan keadaannya menjadi tenat beberapa minggu sebelum kematiannya sehingga tidak boleh makan, bercakap dan bergerak. Pada 22 Februari 1992, hari Sabtu jam 4 pagi sebelum subuh ketika berusia 37 tahun, Sudirman telah kembali ke rahmatullah di rumah kakaknya. Apakah pendapat anda tentang 10 selebriti yang menghidap penyakit misteri? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.